Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kini berada di Tenang Agro Farm, Kuala Nerang, Kedah, di bawah projek saudara Hayat. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu taala pada kesempatan petang ini kita dapat lagi bersama-sama untuk melihat projek-projek yang telah dilaksanakan oleh usahawan-usahawan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dan ini merupakan salah satu projek yang kita laksanakan di bawah kementerian, dan dalam masa yang sama syarikat ini juga terpilih untuk dijadikan sebagai tempat latihan kepada perancis-perancis kita di bawah program penjana mobiliti tenaga kerja dan sektor agro makanan. Pada hari ini kita telah menerima seramai 5 orang peserta bagi program latihan kerja on job training, dan kita akan menemuramalah wakil daripada syarikat Tenang Agro Farm untuk kita mendapatkan pandangan serta apa-apa yang beliau fikirkan perlu untuk kita memastikan bahawa program mobiliti tenaga kerja sektor awam ni dapat dikembangkan, dapat dimajukan lagi untuk menarik golongan-golongan belia, khususnya mereka yang telah diberikan kerja di luar sana, untuk menjalani latihan kerja di syarikat-syarikat sektor pertanian di seluruh negara. Okey, bersama-sama saya pada hari ini saudara Hayat merupakan salah seorang daripada ahli atau pengurusan bagi syarikat Tenang Agro Farm. Dan kita mintalah pandangan serta apa persepsi Cik Hayat sendiri sebagai wakil syarikat terhadap program mobiliti tenaga kerja sektor agro makanan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dengan semuanya, silakan. Assalamualaikum, saya Hayat. Saya nampak program My Future Agro ni amat membantu usahawan macam saya, dan juga dapat membantu setengah individu-individu yang terkesan dengan PKP dan COVID-19, kerana bukan sekadar dia memberi latihan seperti human capital, pembangunan modal insan, tapi ia juga memberi satu benda yang boleh kita, macam skill yang kita boleh teruskan selepas ni, sama ada individu yang terbabit dalam My Future Agro ni akan kekal berada sebagai tenaga kerja terlatih ataupun menjadi usahawan yang baru dalam dunia pertanian Kedah ataupun di satu Malaysia lah, kan? Itu yang paling penting, sebab dalam tempoh 6 bulan ni macam-macam skill baru yang mereka akan perolehi. Di samping tu, mereka mungkin akan mendapat skill menjana kewangan daripada skill terdahulu mereka yang boleh diaplikasikan ke dalam syarikat ini. Itu sajalah. Okey, boleh tak Cik Ayat terangkan berapa keluasan kawasan ini dan apa yang ada di sini yang boleh dipelajari oleh pelatih-pelatih atau pencipta-pencipta kita sepanjang tempoh 6 bulan program ini akan dilaksanakan? Di sini kita ada keluasan 40 relung untuk keluasan keseluruhan. Kita ada di sini kandang lembu, kandang kambing, feedlot. Kita juga ada pusat tempat pembiakan biri-biri, mana kita ternak biri-biri dan kibas. Dan juga kita di sini ada mesin yang kita untuk pengadun makanan ternakan yang kita buat sendiri. Jadi orang kata banyak multi skill yang boleh peserta tu dapat di sini berbanding di tempat-tempat lain. Jadi kalau dia orang tak pandai jaga kambing, dia orang boleh buat makanan ternakan. Kalau tak, dia orang boleh buat tanam rumput, tanam jagung kat sini. Itu yang nampak kata tak ugi kalau masuk dalam program ni. Oh, saya juga dimaklumkan bahawa Cik Ayat juga melatih mereka-mereka ni juga ke arah pemasaran. Betul. Dan apakah konsep yang akan Cik Ayat bawa kepada pelatih-pelatih? Untuk zaman sekarang ni, saya nampak digital marketing tu penting. Jadi kalau boleh yang kita ambil, sebab tu kebanyakan individu kita ambil dalam tempat kita ni saya pilih yang pernah buat digital marketing agar dia orang tahu macam mana nak memasarkan berbanding setakat menggunakan teknik-teknik lama, flyer semua dah agak lapuk, still boleh buat, tetapi capaian tu kurang berbanding. Jadi saya nampak dengan membawa orang baru yang ada elemen baru, pemasaran dalam pertanian akan berkembang lagi. Okeylah, apa harapan Cik Hayat
berkenaan dengan program ini dan apa juga yang Cik rasakan bahawa kementerian patut lagi bantu kepada syarikat-syarikat industri khususnya terutama kepada kesan daripada COVID yang telah melanda seluruh negara ini. Saya nampak bagi saya 6 bulan tu agak pendek sebenarnya, tapi kalau boleh saya mohon benda tu dipanjangkan lagi agar skill tu dapat penuh lagi. Sebab orang kata kita kelab batu kita nampak bahawa tak pasti bila nak habis pandemik ni, tetapi kalau dapat dipanjangkan lagi skill ni insya-Allah kot peserta yang pernah berada di sini boleh jadi usahawan yang lebih mengetahui berkenaan dengan industri, bukan sekadar hanya persinggahan sahaja. Okey, terima kasih Cik Ayat atas penerangan yang telah diberikan tadi. Dan kita berharaplah supaya pelatih-pelatih yang berada di sini nanti dapat memberikan kerjasama yang terbaik kepada Cik Ayat. Sama-sama. Terima kasih kerana memilih kami sebagai penerima My Future Agro. Agak terharu lah sebab tak sangka dapat. Sama-sama saya pada hari ini juga di Tenang Agro Farm di Kuala Nerang Kedah adalah salah seorang peserta yang menyertai program My Future Agro. Dan saya dimaklumkan pada hari ini melapor diri. Dan Cik Taufik saya nampak gembira lah. Dapat bersama-sama program-program kita pada ini. Dan saya kalau boleh minta Cik Taufik terangkanlah sedikit tentang latar belakang diri, sebelum ni pekerjaan apa dan kenapa berhajat atau berminat untuk menyertai program My Future Agro yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Baik, saya punya latar belakang, saya bermula dari dalam industri digital marketing ni, bermula daripada hampir 7-8 tahun lepas lah. Selepas saya, sebelumnya saya pernah kerja dengan syarikat-syarikat lain. Saya pernah kerja dengan sebuah universiti di dalam publishing. Dan lepas tu saya decide untuk venture ke luar untuk free market lah, untuk saya punya service. And then alhamdulillah saya dapat juga traction dari segi job-job dengan agensi luar, agensi kerajaan, agensi kerajaan negeri. Saya juga terlibat dalam pembangunan produk-produk kreatif dari industri anak-anak Kedah. Dan antara yang paling utama, saya terlibat dengan tanah agro ni sebagai penggiat kreatif lah untuk industri digital marketing. Dan sebab kenapa saya berminat ke arah program ni adalah antaranya sebab saya nampak masa depan pertanian dan juga digital marketing tu dia selari. Di mana nanti ke depan kecapaian digital kepada masyarakat lebih tinggi, dan saya tak nampak sebab kenapa bidang pertanian perlu pisahkan diri dengan industri digital. Kalau kita tengoklah, kebanyakan orang muda melihat pertanian ni adalah satu sektor yang orang kata terkebelakang lah. Biasa orang kata mantan dalam menteri kita juga mengatakan bahawa 3D, difficult, dirty and dangerous lah. Dan apa pandangan Cik Hidayah sendiri tentang ini? Sebab kita nampak untuk menarik orang muda bagi melibatkan diri dalam sektor pertanian ni memang sukar. Dan apa yang Cik Taufik nampak yang boleh membantu, sampai orang kata dengan background digital sendiri tu, membantu untuk menarik lebih ramai lagi orang-orang muda ini untuk menyertai sektor pertanian dan agro makanan? Antara yang saya nampak paling utama adalah untuk libatkan sama anak muda ni, saya rasa dari segi penerapan budaya kreatif dalam industri makanan, dari segi pemasarannya, dari segi pengurusannya, dari segi teknologinya, inovasinya, saya nampak di situ boleh menarik minat anak muda. Belia yang ada background di dalam bidang tertentu, sebab saya cakap ni sebab sebahagian dari kawan-kawan kami daripada industri kreatif terpaksa migrate ke luar Kedah, ke tempat yang mungkin terpisah jauh daripada pertanian, especially ibu kota, sebab di situ ada industri, ada target market untuk mereka punya skill. So kalau kata pertanian ni dapat menyediakan macam sekarang ni, program menyediakan latihan, menyediakan peluang pekerjaan, menyediakan peluang keusahawanan yang ke arah skill mereka ni, dan insyaAllah mereka akan tertarik, insyaAllah. Okay. Masihlah, dan kita berharap
Encik Hidayat selesa dan boleh memperoleh segala ilmu yang bermanfaat dalam tempoh 6 bulan bersama syarikat Tenang Agro Farm ni. Dan kita berharaplah kalau sebenarnya perancangan kita ni bukan sekadar untuk mendapat ilmu, dan juga kalau kata Encik Hidayat, syarikat juga berasal untuk menyerap pelatih-pelatih atau sebetulnya ni untuk bekerja terus dengan syarikat, kita amat mengelulukan. Dan kita yang paling penting kalau boleh, yang lahir daripada sini, yang belajar daripada sini, semua insyaAllah boleh menjadi seorang usahawan tani yang berjaya lah. Okay, dan kita doalah kepada Encik Hidayat supaya lepas ni boleh lebih maju ke hadapan. Terima kasih. Okay, bersama-sama kita juga ni adalah peserta yang turut hadir bagi melapor diri bagi program-program berita tenaga kerja sektor awam MyFuture Agro. Dan kita nampak semangat-semangat muda dia ni masih ada lagi. Dan kita berharap sahabat-sahabat kita dapat datang pada hari ini, minat biarlah mendalam untuk terlibat dalam sektor pertanian. Dan sebelum saya pergi lebih jauh, kita berharap kepada kedua-dua orang peserta baru kita ni dapatlah memperkenalkan diri dan latar belakang masing-masing. Assalamualaikum. Saya, nama saya Umar. Okay. Sebelum ni banyakkan buat video sendiri. So sini pertama lah, tapi bila dah rajin kerak main sini, bila tengok dalam bidang sektor pertanian ni ada permintaan tinggi daripada orang ramai untuk tanaman-tanaman kita sekarang ni, untuk pisang, cili, ada permintaan. Okey, sebab itulah kalau di bawah Kementerian dan Lais Makanan ni sebenarnya kita menyediakan banyak peluang lah pada golongan-golongan kita atau mereka yang tidak bekerja ni. Sebab selepas tamat dia program-program kita seperti ini, kita menyediakan banyak platform selepas tu. Yang antaranya di Kementerian Pertanian Malaysia Asas Makanan, kita juga menyediakan kemudahan di bawah program unit agro pemuda. Maknanya di program itu kita menyediakan dana berbentuk geran secara barangan yang kita bantu pada anak muda yang ingin melibatkan diri dalam sektor pertanian. Sebab tu kita platform awal sekarang ni supaya kita dedahkan mereka tentang sektor pertanian. Dan selepas tu kalau mereka berminat untuk berkecimpung, kita menyediakan lagi kemudahan-kemudahan selepas itu. Kita ada geran dan kita ada juga pembiayaan di bawah agrobank. Semua insentif ni kita sediakan sebenarnya untuk menarik minat golongan-golongan muda ni supaya mereka tahu selepas apa aktiviti kita buat ni, ada sesuatu, ada platform yang boleh mereka dapatkan kemudahan-kemudahan untuk mereka pergi lebih jauh dalam sektor-sektor pertanian ni. Dan kita berharaplah pada Cik Umar, kalau kata selepas ni betul-betul berminat, kita di pihak kementerian tak ada masalah untuk membantu banyak. Okey, untuk makluman kepada semua syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor pertanian di luar sana, kita menyediakan platform kepada semua untuk melatih lebih ramai golongan-golongan belia, khususnya lepasan-lepasan sekolah, kerajaan-kerajaan yang tidak bekerja dan mereka yang diberikan kerja, untuk tuan-tuan dan puan-puan latih melalui program kita, iaitu latihan kerja on job training. Di bawah program ini juga kita menyediakan kemudahan kepada tuan-tuan untuk membuat penggajian kepada pelatih-pelatih yang tuan-tuan terima dengan kadar maksimum RM800 sebulan bagi mereka yang berumur di bawah 40 tahun, dan RM1,000 kepada mereka yang berumur 41 tahun ke atas atau orang kupaya. Dan juga kita menyediakan kemudahan kepada mereka yang bergerak keluar daripada tempat mereka tinggal lebih 100 km, kita akan memberi mobility sebanyak RM600. Manakala kalau yang keluar daripada contoh Sabah atau Sarawak pergi ke Semenanjung atau sebaliknya, kita juga menyediakan kemudahan mobility sebanyak RM1,000 kepada mereka-mereka yang perlu bergerak. Lepas tu kita berharap dan juga kita juga memohon kepada semua peserta-peserta di luar sana yang terkesan dengan COVID ni, yang tak ada bekerja, tak ada apa, juga boleh memohon program ni melalui MyFuture Agro yang kita boleh nampak. Kita boleh mohon melalui laman web rasmi Kementerian Pertanian dan Nasi Makanan. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus ke sana, terus buka portal kami di Kementerian untuk memohon bagi pihak syarikat atau juga bagi pihak peserta yang ingin terlibat dalam sektor pertanian. Okey, saya bagi pihak Kementerian Pertanian dan Asas Tani, Asas Makanan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Hidayat dan juga peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Dan kita berharaplah segala ilmu yang dibelajar di sini dapat dimanfaatkan untuk semua pada masa akan datang. Dan juga kita berharap kepada pihak syarikat, janganlah malu-malu atau segan-segan untuk kita saling berbincang, bertukar-tukar pandangan
keperluan untuk kita menambah baik program-program yang telah kita laksanakan di pihak kementerian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak syarikat dan saya berharap program Mempunyai Agro ini dapat membantu golongan-golongan belia dan mereka yang diberikan kerja ini untuk melibatkan diri dengan lebih aktif dalam sektor pertanian. Saya akhir dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.